Apa? Kapan mesennya? Nanti, makanya lu malak dulu biar dapet duit. Ayo cepetan. Jangan pusing-pusing cuy. Om. Kuotanya mau habis nih om, beliin dong. Iya. Kamu masuk aja udah, nanti om beliin. Masuk ya, masuk. Cih, kita balikin aja deh tuh anak. Balikin, ini perintah bos. Om. Iya, apa? Mana om, yang keseru jumbunya? Iya. Ini lagi dipesenin, udah kamu masuk aja dulu. Udah kamu ya, masuk ya. Ntar biar dibeliin, kamu nemenin. Cih, kapan mesennya? Nanti, makanya lu malak dulu biar dapet duit. Ayo cepetan. Habut banget sih. Tante Asih, Assalamualaikum Tante. Aduh, kalau nyapa Tante Asih itu yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tante. Pasti mau interogasi Tante Asih lagi ya. Emang ada kasus apa sih? Tante ngeliat Giruna nggak? Tante Asih tuh nggak lihat Om Beno. Gruno, Tante. Kita itu lagi nyari Gruno, Tante. Oh, Gruno. Udah, kita carinya di depan aja yuk. Mari, Tante. Mari, Tante. Kok nggak ada? Mana gue tahu. Emen, kamu jangan bohong ya. Aku nggak bohong. Tapi masa iya sih Gruno bisa hilang? Iya, Gruno kan badannya kan gede. Kita tanya mereka aja. Tunggu dulu. Apaan? Mau ngadu bola? Kagak ada mau ngadu bola. Gue mau nanya ke kalian semua. Pada ngeliat Gruno nggak? Tadi sih kesana. Serius? Baru apa udah lama? Udah lama juga sih. Tuh kan, dia masih ada. Emen nggak bohong. Sama siapa? Nggak perhatiin. Assalamualaikum. Pak RT gimana Pak RT? Ini dibagiin aja. Ya udah. Bagiin. Iya. Pak. Sama siapa? Enggak perhatiin. Assalamualaikum. Pak RT gimana Pak RT? Ini dibagiin aja. Ya udah. Bagiin. Iya. Kebiasaan nih. Satu-satu. Nih. Bagiin aja. Pak. Pikir gue doang yang dikedipin. Dia ngedipin semua orang. Pikir Cici seneng sama saya. Kenapa lu? Dikedipin juga? Makanya jangan kegeeran. Makanya belajar dari gue. Gak murahan. Baru dikedipin aja lu termehek-mehek. Aduh, jatuh harga diri gue. Ternyata dari kemarin gue saingan sama boys. Mayan,
Setoran full nih hari ini. Wah, tuh orang bawa tas. Pasti isinya duit. Wah, badan gemuk. Makmur nih orang nih, banyak duitnya nih pasti. Lumayan buat nambah-nambah. Sikat dah. Bengong aja lo. Sini duit lo serahin. Mana dompet lo? Sini. Tas lo yang serahin. Lo jangan macem-macem lo ya. Gue preman di sini. Wilayah sini gue yang pegang. Lo yang jangan macem-macem. Gue preman sini. Ngaku-ngaku aja lo. Badan kurus kagak ada tampang. Cupu. Sini tas lo. Aja susah banget. Lepasin dompet gue. Sini, jangan tarik-tarik. Jangan lepasin. Sini. Pakai segala lagi lo. Lepasin. Sini deh. Kesah amat si Rantai. Ayo. Jangan tarik lo. Ya. Lepasin gak? Tolong. Lepasin Rantai lo cepet. Itu kan preman pasar. Iya. Om Dipala, tolong. Kalau anak kecil ya, nggak usah ikut campur. Cabut lo. Emang gue binatang piaraan ditarik-tarik? Alah. Lepasin lo. Berani banget si Pulung. Lepasin lo. Lepasin nggak? Kepret juga nih. Berani lo bocah ya. Tidak banyak orang yang bisa menguasai jurus ini. Tugi, bantuin Pulung. Udah nanti aja, gue bantuinnya kalau dia kewalahan. Bang Tugi, bantuin dong. Udah tenang aja, masih gue pantau. Bantuin penjago. Risik lu ah. Tirulah ilmu padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Semakin Pulung punya ilmu tinggi, semakin menjadi orang baik. Beneran jago sekarang si culun. Awas lo ya. Gue tahu dia bisa ngatasin semuanya. Coba kalau gue ikutan. Bonyok tuh preman. Makasih ya. Iya om. Om, lihat kerunung gak om? Iya. Bocah gendut? Iya om. Enggak. Bang Pulung hebat banget. Gua harus cari guru. Ilmu Pulung benar-benar tinggi. Gua harus bisa ngalahin dia. Ayo cepet. Tembak. Itu dari belakang. Ayo cepet. Skop. Ayo cepet. Ayo. Main apa? Om, ekstra jamunya mana? Iya sabar, sebentar lagi nih.
Laper, Om. Iya, ekstra jumbo kan bikinnya lama. Jumbo, kalau cilok bikinnya cepat. Yaudah deh, aku pulang aja. Yaudah. Ini Om sekarang susulin teman Om nih. Ya, tapi awas. Kamu jangan kemana-mana. Nanti ekstra jumbonya nggak ada yang makan. Kalau nggak ada yang makan, nanti Om gagal jadi pegawai burgernya. Oh gitu. Gitu. Hei, tunggu Om, tunggu. Apa, Maning? Isin kuotanya juga ya. Ayo tembak. Ayo tembak situ. Di belakang. Itu. Dia lagi ngumpet. Ayo cepet tembak. Aduh. Wah, berdatang. Mana aja lu, lama banget. Mana burgernya? Boro-boro burger, cuy. Kagak dapet duit. Gua malah dipalak preman lain. Lah, kok bisa? Masa lu kalah sih? Lagian lu sih, nyulik-nyulik bocah gendut. Harusnya kita tuh nyulik bocah kurus, biar makannya gak banyak. Cuy, lu gadein aja jam lu. Enak aja lu main gade-gade, ini jam bersejarah. Bersejarah? Orang nemunya di tempat wudhu gitu? Nah, itu sejarahnya. Om, aku mau pulang, lapar nih. Jangan pulang dulu. Ini burgernya bentar lagi datang. Ini ojeknya lagi salah alamat mungkin. Udah, kamu masuk aja. Nanti Om kabarin kalau udah datang ya. Udah, cepetan, ayo. Anak ganteng, yuk. Aduh. Cuy. Apa? Nanti kalau lu udah dapat duit dari bos besar, lu bisa tebus jamnya. Bolehlah, biar sejarahnya tambah lagi. Yaudah, lu jaga sini ya, jangan sampai dia pulang. Oke cuy. Yang benar, lu jangan tidur. Iya. Yeah. Iya, yeah, makasih tante. Assalamualaikum. Grunonya belum pulang. Yaudah, gue balik duluan deh, gue udah lapar nih. Didit, nggak bisa kayak gitu. Kan tadi Gruno sama kalian. Kalian harus bantu nyari. Iya, enak banget. Tadi kan... Ini aja belum tentu habis, lebih besar dari yang tadi. Lihat dulu. Nah, tuh kan, gede banget kan? Tuh, lapis-lapis. Anak-anak ya, kalau main suka lupa waktu. Waalaikumsalam. Nancy juga belum pulang. Kakak pikir malah di sana. Iya, waalaikumsalam. Tuh kan, apa kata aku? Gruno itu gak mungkin disekap di sini. Udah gak percaya sih. Iya, Sriti, aku minta maaf. Yaudah yuk, kita cari tempat lain. Ya, muter lagi dah. Makin lapar gue nih. Udah lapar kita. Ayo. Saya belum pernah punya pacar, Pak RT. Gak usah cerita. Dari tampang juga udah jelas. Gak pantas. Pak RT jahat. Gue gak jahat. Tapi ini realita. Pak RT. Tok. Tih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, lihat anak-anak. Lo lihat gak? Saya sih nggak lihat.